Kita beralih ke informasi lainnya, berkomitmen untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, Partai Perindo rutin mengadakan kegiatan bermanfaat di seluruh Indonesia. Selain menggelar berbagai perlombaan di sekolah-sekolah di Jakarta, Partai Perindo juga melakukan pengasapan di beberapa daerah untuk mencegah penyakit demam berdarah. Partai Perindo hadir untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia. Untuk mensosialisasikan program-program partai, kader Partai Perindo turun langsung menyapa masyarakat dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, 37 sekolah mulai dari tingkat SMP hingga SMA mengikuti berbagai lomba yang digelar pengurus DPD Perindo Jakarta Utara, diantaranya Lomba Baris Berbaris dan Gerak Irama Mars Perindo. Kegiatan yang berlangsung di Gelanggang Olahraga Remaja Jakarta Utara ini sekaligus untuk mensosialisasikan program partai kepada generasi muda sebagai pemilih pemula. Kedepannya kita akan terus melakukan kegiatan ini. Dengan keikutsertaan ini, banyak dari pemilih pemula ini sangat antusias. Sosialisasi pemantapan program dari Partai Perindo di sini untuk pemilih pemula dan perempuan. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, untuk memberantas penyebaran nyamuk Aedes aegypti penyebab penyakit demam berdarah, pengurus DPW Perindo Jawa Tengah menggelar pengasapan gratis di perumahan Taman Sari Majapahit Grand Indraprasta disambut antusias warga. Poking ini bertujuan untuk pembasmian nyamuk untuk pencegahan penyebaran demam berdarah. Jadi poking itu sangat sekali membantu untuk warga di Taman Sari Majapahit. Permukiman warga di Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga menjadi wilayah pengasapan gratis yang dilakukan oleh tim DPP Rescue Perindo dan DPD Perindo Kabupaten Bekasi. Partai Perindo berkomitmen untuk terus melayani seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat kecil, sebagai upaya untuk mensejahterakan Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.